Halo teman-teman, ini saya mau coba memperlihatkan untuk servis yang keras ya, servis yang keras. Dan untuk mendapatkan servis yang keras, otomatis kita harus merelakan atribut yang lain ya, supaya servis yang keras itu bisa lebih tinggi atributnya. Kita coba buka ini dulu sebelum kita main di servis yang keras ya. Oh, de piranha lumayan. Ini de piranha juga lumayan ya. Kita coba lihat de piranha ini di sini. Oh, dia apa namanya, stamina sama agility-nya tinggi ya. Ini bisa dipakai untuk turnamen Rocky. Tapi kalau kita pakai ini, otomatis save-nya otomatis ini ya, hilang ya. Soalnya kalau untuk turnamen saya pakai ini, yang ada save-nya di Hunter. Oke, kita coba buka satu lagi. Wah, nggak ada yang bagus, teman-teman. Dapat Jelly Roger satu, teman-teman. Bagus. Nah, dapat Jelly Roger. Biar serve-nya nambah ya. Biar serve-nya nambah, kita beli lagi satu. Sip. Oke. Naik dia Jelly Roger, kita upgrade. Sip, otomatis serve-nya ini sangat tinggi banget, teman-teman. Nambah dia. Oh, nambah dikit ya. Nambah satu, teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini supaya ini kan saya setnya 39, supaya lebih tinggi lagi kita rubah ini. Kita bikin ke HD Hunter. Nah, otomatis staminanya berkurang 6. Tapi nggak apa-apa untuk turnamen Rocky ini sangat bagus ya. Untuk pemain turnamen Rocky, lihat serve saya ada 44, teman. Sangat bagus sekali, teman-teman. Oke, kita coba untuk save yang bagus ya. Untuk save yang bagus, kalau bisa di swipe-nya panjang dan cepat. Backhand 2325. Wah, itu kita bisa menang, teman-teman. Wah, agility-nya tinggi dia. Sama stamina-nya tinggi. Nah, gitu, teman-teman. Jadi di swipe tinggi banget dia, teman-teman. Oke. Dia agility-nya jadi bola apa aja bisa dikejar sama dia nih. Karena agility-nya oke. Ini kita mau bola, main bola pendek dikit nih. Oh, salah. Kita staminanya sebenarnya nggak kurang bagus ya, gara-gara serve yang tadi. Kita milih serve daripada stamina. Oke. Lihat coba. Hop. Masih bisa dikejar, teman-teman. Dia agility-nya tinggi sama pakai ini ya. Swallow poly itunya, stringnya ya. Oh, kurang kencang, teman-teman. Oh, out. Masuk. Nah, gini, teman-teman. Dari swipe-nya dari bawah sampai ke atas panjang dan cepat. Nah, gitu, kan. Tapi itu kayaknya sih masih kurang kurang kuat, teman-teman. Oke. Oh, sekarang dia yang save ya. Wah, dia juga save-nya bagus, teman-teman. Itu revive-nya dari bawah sampai ke atas cepat, tapi ya nggak bisa lama. Bus. Malah save-nya dia yang bagus, teman-teman. Oke, coba kita save. Up. Wah. Oke, kita coba. Wah, kurang kurang jauh, teman-teman. Kurang bagus dikit lagi. Yep. Ini kalau stamina kita udah berkurang, kita maju, teman-teman, ke depan. Karena kalau nggak maju, nggak dapat itunya, save-nya. Oke. Kita menang. Kita di sini save-nya kurang bagus nih, teman-teman. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Mudah-mudahan bagus.
Kita ambil grand reward dulu ya. Oke. Mudah-mudahan di sini kita yang agility-nya nggak tinggi ya. Oh, 34. Harusnya sih kita bisa menang di save ya, karena agility-nya dia 34. Backhand 31. Oke. Oh, kejauhan teman-teman. Terang lagi. Ah. Nggak dapat sama dia teman-teman. Oke. Out. Ah, out. Aduh. Oke, kita coba save-nya ya. Yang kencang. Yap, itu kencang teman-teman. Masih dapat sama dia. Oke. Dia tahu save saya tinggi, jadi dia agak maju ke depan ya. Wah. Oke, coba sekali lagi. Nah, itu kencang tuh teman-teman. Tuh, nggak kekejar sama dia teman-teman. Dia pakai nilon solo poly, jadi jangkauannya panjang deh, bisa long ini. Tapi saya paling nggak suka kalau dia guling-guling ya, kalau ngambil bola panjang itu, apalagi Punisher Guard itu, waduh, guling-guling dia teman-teman. Ah, ini bagus teman-teman, kayak gitu tuh. Kalau dia pakai nilon biasa nggak kekejar itu teman-teman, nggak bakalan dapat ya. Jadi memang serve itu di turnamen sangat penting banget ya, di turnamen. Nah, itu teman-teman, save-nya tinggi banget teman-teman. Pokoknya di swipe dari bawah sampai ke atas, tapi swipe-nya cepat, jangan lambat di swipe-nya. Itu triknya untuk save tinggi ya. Oke teman-teman, itu aja dulu untuk penjelasan untuk service kuat dan kencang ya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya mengenai acara pakai volley ya. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.